tuh dicucuk. Jadi pindahnya menur. Dam. Ada. Pamza. Mau buka. Udah. Saya izin buka ya. Ya. La ilaha illallah. Mas, masuk, Mas. Anakku sayang, selaku jangan buat hati.
hatiku malah ikat. Aku mengabdi dari umur 3 tahun kepada ibumu, tidak ada anak yang seperti itu. Kamu rela susah untuk orang lain. Ya Allah, anakku sayang, cintaku, buah hatiku, malaikat, selamat jalan, anakku sayang. Ya Allah, Rasulullah, titip anak hamba. Ya Allah, titip anak hamba, ya Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosanya, anak hamba, ampuni dosanya. Dosa dia adalah dosanya hamba, bukan dosanya dia. Dia tidak punya dosa. Saya yang kurang baik mendidiknya, kalau anak saya, kalau anak saya punya dosa. Ya Allah, ampuni dosa. Kalau dia ada dosa, saya yang berdosa. Dia tidak ada dosa sama sekali, ya Allah. Terima di surga-Mu, ya Allah. Bertemu dengan-Mu, wahai Allah. Selamat jalan anakku, sayang. Sampai ketemu mama di sana, ya sayang. Sampai ketemu mama anakku, sayang. Ketemu sama anakku, sayang. Anakku sayang, buah hatiku. Buah hatiku, cintaku. Handphone yang depan tolong. Mohon maaf ya. Ini kita sebenarnya berduka cita dari teman-teman media. Sudah kita pesan kafe. Siapa? Jali. Jali. Terima kasih awalnya sebelumnya saya ucapkan kepada rekan media. Memang Mbak Puput terakhir sebelum meninggal ya memang banyak berpesan lanjutkan apa yang dia sudah kerjakan dan tetap kompak sih itu. Terkait dengan kondisi terakhir ini sebenarnya seperti apa? Ini kan sudah terlihat di sosial media ataupun dimanapun kalau beliau sakit. Ya memang 3 tahun ini beliau memang tidak mau mempublish sakitnya. Jadi memang beliau tertutup untuk kehidupan pribadinya. Jadi banyak ya orang mungkin tahunya beliau ya mungkin dari karyanya aja gitu. Jadi kehidupan pribadi beliau baik susah maupun senang memang hampir tidak pernah di pada banyak tekanan beliau seperti itu. Tapi beberapa tahun terakhir ini seperti apa sih kronologinya Mas? Ya perjuangan beliau menghadapi penyakit ya beliau sudah ikut coba menjalankan prosedur medis tapi rupanya tapi prosedur tersebut mengakibatkan komplikasi dan ya memang kalau menurut kami yang sudah jalan ya, sudah umurnya lah. Gitu. Emang vonis kanker payudara dari 3 tahun terakhir? Sudah 3 tahun terakhir vonis kanker payudara ya. Itu stadium berapa Mas? Yang terakhir memang sudah parah ya, mungkin sudah menyebar. Jadi disebutnya komplikasi. Jadi sebenarnya mungkin yang medis yang menjelaskan. Tapi yang saya tahu memang sudah komplikasi di paru-paru, menyusul jantungnya dan istimewa. 4 hari di rumah sakit itu dengan. Mas, tadi kan terakhir kan polisi ya? Iya. Tadi sudah banyak nggak para politisi yang sudah datang? Sudah semalam ada dari orang Golkar ya ada dari calon gubernur independen Pak Dharma Pongrek hadir rencana juga hari ini mungkin ada calon gubernur Jakarta juga yang calon gubernur Jakarta juga yang akan hadir Pak Eka, saya melihat di sosial media dekat juga sama Pak Eka ya mungkin saya belum tahu nih kan saya belum sampai rumah ya
Jadi kita lihat aja. Mas, selama 4 hari terakhir itu di ICU seperti apa kondisinya, Mas? Ya memang kondisi beliau sudah tidak sadarkan diri sejak 2 hari yang lalu. Baginda. Baginda. Ya, dan saya melihat Baginda. Ya awalnya saya pikir ada harapan gitu. Tapi ternyata ya Tuhan berkata lain. Kan ada waktu anak saya pulang. Selama 4 hari itu enggak ada perkembangan dari kondisi Mas. Ya 2 hari itu masih sadar. 2 hari masih sadar, 2 hari tidak sadar. Komunikasi terakhir, pesan terakhir. Pesan terakhir Mbak, ya seperti yang tadi saya bilang, tolong lanjutkan apa yang udah dia buat gitu ya, dan keluarga tetap kompak selalu. Pas ini kan terakhir kabarnya anaknya dari ya. Sebenarnya tadi yang ikut mengubur kan? Yang pakai baju putih? Iya, baju putih yang pakai kacamata. Itu tadi sudah datang. Itu memang sekolah di Australia atau dia dapat sekolah? Iya, itu makanya dia sudah ini, tapi sudah bergegas pulang kayaknya. Iya. Mas, ini kan bisa dibilang kan almarhum di masa-masa terakhirnya kan sangat pencinta binatang, apalagi khususnya kucing nih. Gimana nih Mas, mungkin melihatnya ya, sangat sayang dengan beliau binatang juga. Tergerak untuk buat shelter penampungan hewan di rumah, jadi menolong binatang seperti kucing dan anjing untuk yang memang menderita di jalan gitu. Jadi beliau tidak ada yang beli lah, jadi ada hewan-hewan yang nemu di jalan apa yang perlu ditolong, dan juga open juga saya ada kayak ada orang yang ini nih ada, saya ada binatang nih, saya ya, banyak juga menitipkan. Mas Alman, kucing ada 20-an ya, kalau anjing ada 15. Mas almarhum, sosok Mas seperti apa sih Mas? Di mata keluarga mungkin? Iya, di mata dia. Ya, itu ya, dia kakak yang luar biasa. Dia kakak yang mengayomi keluarga gitu ya. Beliau adalah sosok yang baik, yang mengayomi keluarga, yang penyabar juga tentunya. Modelnya tidak temperamental, ya, dan menyayang sesamanya, sesama umat manusia dan bahkan bukan manusia. Ya, kuliah. Ya. Itu kan makanya pesan dia tolong lanjutkan ya, kami adik-adiknya yang dan staf yang ada di rumah akan lanjutkan. Terima kasih.